Kira gitulah pertanyaannya ya. Terus kurang lebih nanti kita break bentar 10 atau 15 menit, terus nanti dia di sesi kedua sharing tentang refugee crisis tapi dari aspek session. Oke, okay. Langsung aja sesi pertama, Bobong silakan. Belum nyala ya? Ini kan ada belum nyala. Ini ada tisu nih? Nggak ada. Udah mulai dulu. Gue juga nggak apa-apa. Aku aja lah. Kalau ya? Belum ya? Interasnya. Menurut gue ya? Gak mati. Baru isi busa. Oke, coba dari tempat itu. Selamat siang. Siang. Sore menjelang malam. Biar. Ini sebentar lagi sudah malam. Jadi hari ini kayak yang si Big bilang, saya bakal presentasi tentang net neutrality. Ada yang sebelumnya ada yang sudah tahu belum? Belum. Belum. Harusnya kok jawab. Belum. Ya pokoknya pada dasarnya ini sebuah prinsip yang diperjuangkan sama orang-orang agar semua akses di internet ini pada dasarnya lebih luas dari ini ya, tapi ya kurang lebihnya untuk gampangnya akses di konten di internet ini bisa diakses oleh semua orang tanpa adanya memprioritaskan salah satu website atau ngeblok salah satu website gitu. Ini mulai muncul tahun 2003. Tahun 2015 awal ini jadi legislation di US. Sebenarnya ini yang paling rame urusan ini, mungkin kalau ada yang pernah dengar urusan antara salah satu provider di US namanya Comcast sama Netflix. Itu salah satu problemnya yang paling besar. Jadi mereka mau cari duit, nanti kita jelaskan lebih lanjutnya. Jadi legislasi di US Juni 2016, Europe sebenarnya mereka nggak terlalu aware urusan ini, tapi karena US sudah punya legislasi, mereka mau nggak mau harus ikut-ikutan. Seriusan, ini memang satu-satunya penyebabnya kenapa Uni Eropa punya legislasi ini. Padahal itu tidak menjadi masalah di sini. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya ini? Free and open internet. Jadi sebenarnya semua orang bisa mengakses internet, bisa mengakses konten. Di sini yang kita bicarakan adalah masalah konten, bukan masalah hak aksesnya atau apanya, tapi isinya internet itu kalau orang punya internet bisa mengakses. Nggak ada traffic atau data yang diprioritaskan atau yang dibuat dilambatkan atau apa. Harga juga 1 mega di charge-nya ya harus 1 mega. Nggak boleh misalnya 1 mega kalau ngakses WhatsApp itu lebih mahal daripada 1 mega kalau ngakses website-website biasa misalnya gitu. Ini secara idealnya ya, secara idealnya gitu. Terus nggak ada blocking size of content. Oh, ini kok ada nulnya di bawah ini nggak terpakai. Sensorship. Tapi sebenarnya bisa dipakai gitu. Blocking of size of content. Jadi sebenarnya ini nggak ada. Kita itu nggak boleh ada website yang diblok atau apa gitu. Itu sebenarnya kalau secara prinsip net neutrality ini nggak boleh. Sama no yang lain-lain, pokoknya ya karena ada kita pakai di sini. No yang lain-lain itu misalnya orang punya pendapat, tapi karena itu tidak populer terus diblok sama internet, sama provider, sama operator, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi ini sebenarnya melawan net neutrality, ini konsep untuk melawan diskriminasi di provider itu gitu, secara garis besarnya gitu. Terus sebenarnya kenapa sih? Jadi ada banyak orang kalau ngomong tentang net neutrality ini banyak sampai ke isu-isu sosial sampai ini, karena nyambungnya masalah informasi itu, dan informasi sekarang kunci, yang informasi ini jadi kunci utama tentang segala jenis. Jadi akhirnya ini banyak, tapi konsepnya yang akan saya bicarakan di sini adalah gimana sih ngaruhnya kenapa net neutrality ini jadi problem di network operator, di ISP, di provider internet.
Jadi sebenarnya trennya telekom ini, mungkin yang kuliah telekomunikasi sudah sering dengar kayak gini. Connection-nya itu dari analog jadi digital sekarang. Dari apapun yang kita tahu fixed line, telepon biasa jadi digital. Modanya kalau bahasa Indonesia modal. Dari mulai sesuatu yang fix jadi mobile, dari big mobile phone, mobile internet dan sejenisnya. Chargingnya dari tadi orang-orang itu ngecharge masalah airtime. Jadi kamu telepon berapa lama sih? Kamu SMS berapa banyak? Tapi sekarang kan sudah nggak ada paket-paket yang ngecharge berdasarkan telepon, sudah nggak ada. Sekarang apa-apa semua data. Karena ini sudah nggak menarik lagi buat orang gitu. Jadi mereka terpaksa harus ngecharge masalah data. Bagus atau enggak? Buat user sama orang-orang yang startup technopreneur itu bagus. Mereka dengan gampang bisa dapat apapun, mereka dengan gampang bisa publish apapun. Bahkan kadang-kadang seperti yang kita tahu suka kelewatan kan orang-orang dengan open access ini, jadi agak kelewatan gitu. Tapi untuk operator ini sangat jelek gitu perubahan itu. Karena mereka kehilangan duit. Kelewatan ya, orang-orang kadang-kadang apapun nggak pakai dipikir, dipublish karena gampang gitu kan. Kenapa kok ini jelek buat operator? Jadi ini tadi malam, kebetulan tadi malam saya lihat di websitenya namanya PTS yang apa itu, postal ya. Mungkin Aik tahu lengkapnya, pokoknya kayak regulator telekomunikasi lah. Itu bahwa di Swedia ini traffic dari data itu, apa dari segi traffic itu paling banyak itu urusan data, 64%. Di berbagai web negara bahkan lebih, data ini bisa sampai 80%. Voice itu cuma 36%, orang yang dari total keseluruhan cuma 36% gitu. SMS ini sini. Kecil, gak dipakai lagi. Dari segi traffic ya, kalau kita lihat dari per meganya gitu. Tapi sebenarnya ini jelek buat operator. Karena apa? Karena mereka itu sebenarnya dapat duitnya itu dari voice sama SMS. Data ini nggak ngasih apa-apa buat mereka, nggak terlalu signifikan. Jadi makanya mereka itu pusing sekarang. Data itu meningkat terus, voice menurun terus, tapi duitnya mereka nggak nambah gitu. Jadi mereka akhirnya pusing, ini gimana, ini kemana uang-uang kita yang dulu itu. Ini cuma untuk to put things into perspective. 1 mega kamu mengakses internet itu kurang lebih itu sama dengan kamu ngirim 6.000 SMS atau sekitar 100 menit telepon. Ini kasar aja, hitungan kasar. Sama dengan apa nih? Enggak, jadi kapasitas yang dipakai itu kamu mengakses 1 mega data ini paling berapa? 2 foto di WhatsApp atau bahkan kurang 1 foto di WhatsApp. Itu yang dipakai kapasitasnya itu sama dengan orang ngirim 6.000 SMS atau telepon kurang lebih segini. Jadi kelihatan kan sekarang kenapa operator ini pusing, karena kapasitas itu membengkak secara drastis tapi nggak ada duitnya. Ini kalau kita lihat dari konflik itu bahwa untuk 1 mega price, harga per mega kalau data itu kurang lebih cuma segini. Berapa ini? 5 sen kron. Tapi kalau dalam SMS itu untuk kalau ada orang mencapai 1 mega SMS, mereka bisa dapat duit segini banyak. Kalau mereka ada orang telepon sebanyak 1 mega di totalnya, mereka dapat duit sekitar segini. Jadi inilah kenapa sekarang kita bisa lihat kenapa ini sama ini itu berbanding terbalik gitu. Karena memang ya sudah mereka butuh kapasitas banyak. Ini kalau kapasitas banyak naik terus, ini yang seneng AI. Kantornya dapat orderan banyak kan berarti. Sama Bram, sama Bram. Sama? Bram. Bram enggak seneng. Bram yang di sini. Bram yang itu duitnya habis lama-lama. Duitnya habis. Jadi kita kalau kita kafir ke AI aja. Iya. Lebih aman lah di situ. Lebih stabil. Sekarang misalnya tadi kan kita ngomong masalah menit menjadi data, SMS menjadi data. Kita mikir aja sekarang kita ini antara WhatsApp sama SMS,
ini biar tadi kan data-data aja, maksudnya fakta-fakta. Sekarang kita mikir kita sendiri antara WhatsApp sama SMS. Berapa orang sih di sini misalnya yang masih pakai yang sering SMS? Kan sudah jarang kan orang sekarang mending WhatsApp atau Viber atau Line atau. Buat SMS, buat beli pulsa, buat bisa pakai data. Nah, makanya, nah itu kan. Jadi udah semakin ini. Sering dapat SMS dari PostNord. Nah ya, wah berarti belanja online-nya banyak. Terus Skype sama atau Skype atau sekarang ada WhatsApp call atau apa? Zaman telepon biasa itu kan sudah jarang lagi orang gitu. Kabel TV sekarang jarang banget orang yang punya kabel TV. Mereka prefer untuk lihat dari Netflix atau YouTube atau apa. Jadi inilah perubahan yang menyebabkan dari mulai yang ini yang jadul-jadul pindah ke yang paradigma yang baru-baru ini. Jadi lagi-lagi buat user ini bagus, buat innovators bagus, buat operator ini sangat jelek gitu. Terus kenapa tadi balik lagi kenapa jelek? Revenue-nya turun, tapi mereka harus mengupgrade jaringan mereka gitu. Ya kan? Jadi naik load-nya naik, revenue turun, apa solusinya? Oh, mereka keluar dengan solusi. Kamu Netflix, Skype, WhatsApp dan lain-lain, kalau mau datamu kita sampaikan ke user, kamu harus bayar ekstra. Gitu. Nah, ini yang ditentang sama net neutrality itu, bahwa sebenarnya paket dari Netflix, paket dari WhatsApp, paket dari Skype sama dari website-website biasa sama. Itu harusnya sama aja gitu. Enggak boleh mereka di-charge. Dan ini yang jadi kasus besar karena Comcast itu yang di US, mereka nge-block, mereka minta bagian berapa sen dari setiap data transfernya, dari setiap data transfernya itu. Jadi kalau misalnya si WhatsApp si Netflix enggak mau bayar ke Comcast, bakal dibuat lambat banget Netflix-nya sehingga orang-orang yang menggunakan Comcast, salah satu provider terbesar di US ini, pada nggak mau mengakses Netflix lagi. Gitu. Bukannya itu malah jadi resiko mereka ntar mereka beralih ke Telkomnya. Masalahnya Comcast ini sekarang Comcast betul, sama kuat. Kalau di US tuh Comcast sama Warner Cable itu tuh salah satu penguasa terbesar. Jadi kayak orang-orang tuh sudah nggak tahu alternatifnya mau kemana lagi gitu. Untuk fix line ya. Maksudnya fix internet. Mainan kuat-kuatan kan kalau gitu. Iya, karena Comcast sama Warner Mobile ini Warner Cable ini kayaknya di dua nama yang berbeda, padahal mereka ini satu perusahaan sebenarnya. Jadi satu, yang satu menguasai di East Coast, yang satu di West Coast. Gitu. Jadi memang akhirnya kalau orang Netflix-nya bilang, enggak, aku enggak mau bayar, apa efeknya? Ya sudah, orang-orang semua enggak ada yang bisa akses Netflix. Gitu. Orang cari alternatif lain. Dan pinternya Comcast, mereka ngancemnya kalau Netflix nggak mau bayar, mereka bakal buat kayak Netflix sendiri. Gitu. Jadi, kamu nggak mau, punyamu tak buat lambat, aku tak buat sendiri. Sama kalau Skype ini problemnya di Belanda. Salah satu provider di Belanda, nanti di sini aku jelasin ini. Ya ini yang tadi masalah Comcast tadi itu. Itu bahwa mereka innovation itu butuh net neutrality, tapi Comcast ini menghabiskan ini duit segini, Time Warner segini, Verizon segini untuk melobi Kongres biar net neutrality ini nggak ditembuskan gitu. Kenapa? Ya berarti mereka kan bakal dapat duit lebih dari ini kalau mereka bisa ngecharge si itu. Jadi urusan duit lagi gitu. Terus akhirnya tahun 2013 net neutrality ini gagal, nggak tembus di Kongres, tapi baru tembusnya 2015 kemarin gitu. Akhirnya Netflix mau nggak mau harus bayar gitu. Soalnya ini sudah sampai pada tahapan Netflix kehilangan banyak users karena Comcast-nya menarik, jadi dilambatin sama Comcast. Orang yang nggak bisa upgrade internet, yang biasanya pakai cuma 25 mega atau apa gitu, yang kuatnya bayar cuma segitu, mereka, ah ya sudah, ngapain kalau gitu, aku nggak bisa lihat Netflix anyway. Jadi udahlah, nggak usah langganan Netflix. Gitu. Ini beberapa problem.
Terus berapa, contoh yang tadi aku bilang Skype itu di Belanda. Nah jadi KPN ini provider di Belanda, mereka merasa tersaingi sama Skype. Akhirnya Skype dan beberapa voice over IP itu diblok dari layanan data mereka gitu. Terus ini di India kasusnya, kalau orang mau ngakses WhatsApp, Skype dan lain-lain, orang harus bayar lebih. Jadi ini customernya yang di-charge. Ini lebih parah lagi sebenarnya. Ini lebih parah lagi. Jadi makanya di Amerika sama di India itu net neutrality ini kasus besar gitu. Kalau di Belanda ini rada keterlaluan memang, urusan net neutrality ini terlalu strict mereka. Jadi ada lagi kasus di Belanda, Vodafone, mereka punya akses Vodafone. Mereka dibayar sama HBO. HBO Play buatan cepat tapi Netflix dibuat lambat. Gitu. Itu juga terjadi kasus, di kena fine juga dia di situ. Kalau di Kanada kasusnya berapa tahun yang lalu, labor union website diblok sama ini karena dapat duit dari pemerintah. Ini diblok, jangan sampai strike-nya ini jadi meluas gitu. Jadi banyak banget problem-problem dari net neutrality ini. Terutama buat kita yang mahasiswa ini, efeknya itu apa? Orang jadi sudah nggak ada yang namanya teknopreneur lagi. Sekarang kalau mau saingan, kita mau jualan konten via internet, kita harus bayar duit ke provider. Ya sekarang kita kan namanya startup kan nggak punya duit. Itu nggak bisa, kamu mau saingan sama Netflix, sama Airbnb atau sejenisnya gitu, sudah nggak bisa. Karena kalau net neutrality ini nggak jalan, small startup nggak bisa compete. Terus Google sama Netflix ini sudah nggak bakal ada saingannya. Udah, dan ini kan awalnya itu sebenarnya dari perusahaan-perusahaan kecil yang kemudian lama-lama jadi besar karena adanya akses internet gitu. Terus nah ke ujung-ujungnya kalau bahas masalah sosial, ini nanti ujung-ujungnya bakal masalah censorship, privacy, dan sejenisnya. Oke, jadi kurang lebih itulah tentang net neutrality. So, ini ada pertanyaan nggak? Nggak. Ada yang? Nah, tadi kan dari 2013 gagal, nah. Terus akhirnya si Netflix bayar. Terus tahun 2015 ini? Salah satu yang jadi backingan terkuat net neutrality yang sampai akhirnya berhasil ini Obama. Si Obama ini memang dari zaman dia jadi senator, dia memperjuangkan urusan net neutrality ini. Itu jadi sudah dari lama, semenjak ada istilah net neutrality dari tahun 2003 itu. Karena dia sudah mikir arahnya bakal ke sini gitu. Terus akhirnya berhasil, jadi sekarang Netflix sudah bebas. Sudah bebas. Balikin lagi duitnya. Enggak sih. Kayaknya enggak dibalikin, cuman sekarang udah enggak perlu bayar gitu. Itu kan apa namanya ya? Begitulah. Itu yang jadi problem sekarang. Itu untuk semua negara ya? Apa? Jadi ini sebenarnya itu gerakan yang awalnya kalau kita mikir itu kayak gerakan bawah tanah gitu. Yang lama-lama sekarang mulai masuk ke legislasi itu. Jadi sudah orang-orang sudah pada mikir karena sekarang banyak kayak sebenarnya contoh lainnya itu adalah melihat isi email atau melihat isi dari telepon kita atau apa gitu. Jadi itu urusan privacy itu juga. Jadi makanya banyak orang memperjuangkan net neutrality ini tapi dari sisi-sisi yang berbeda. Kalau yang ini tadi tak bilangkan ini dari sisi operator aja, antara user sama operator, tapi sebenarnya banyak. Jadi sekarang di banyak negara sudah mulai banyak legislasi-legislasi urusan ini. Termasuk di Indonesia belum ada. Iya, berarti kalau misalnya misi utamanya si net neutrality ini dalam secara global, berarti nanti dia bisa override peraturan-peraturan di tiap negara. Misalnya di Indonesia Vimeo nggak bisa ya, internet positif. Itu iya. Jadi kan sekarang gini, kita ini bisa lihat ini dari berbagai perspektif. Yang pertama, ini harus terbuka, tapi terbuka itu apa? Kan bisa juga terbuka disesuaikan sama norma-norma. Misalnya yang porno-porno, ya itu di blok, nggak apa-apa. Itu nggak masuk di sini. Tapi konten-konten
yang penting jangan sampai lah konten-konten kayak Vimeo itu kan sebenarnya banyak isi yang bagus kan, cuman di Indonesia di blog terus Reddit juga gitu. Itu ya itu sebenarnya itu salah satu di Indonesia sudah ada banyak orang yang mulai bicara tentang ini. Bahkan kalau tahu banyak orang yang nyediain kayak proxy-proxy gratis gitu yang di-maintain betulan sama mereka untuk ini gitu. Walaupun sebenarnya kalau menurutku itu agak melanggar hukum sih, cuman cuman ya mau gimana lagi, mungkin mereka mau berjuang untuk membuat ini biar dibawa ke level yang lebih tinggi. Vimeo itu kenapa ya di-block? Katanya ada konten pornonya. Oh, kan? Oh. Porno segini jalan, apa? Jalan ya pokoknya gitu-gitulah. Jadi di Indonesia ini terlalu, kalau bahasa Indonesianya apa ya, enggak tahu kalau bahasa Jawanya di gebyah uyah semuanya. Ya, bakar semuanya, mau bunuh nyamuk bakar rumah. Diamnya ya gebyah uyah. Jadi semua dianggap sama, terus dengar dari satu orang, "Wih, ini ada konten porno di sini," gitu. Oh ya, berarti itu satu website itu jadi website porno gitu. Nah, jadi bukan bukan di uyah kafe. Apa namanya? Ya pokoknya digituin lah. Bukan ya misalnya istilahnya kalau lu mau bunuh nyamuk gitu di satu kamar, lu yang lu bakar satu rumah. Ya, rumahnya yang dibakar gitu. Padahal kan sekarang sudah ada kalau yang ini mungkin pada tahu kayak deep packet inspection, kita bisa lihat dari paket per paket gitu. Atau dari link-nya aja atau di proses dilihat judulnya. Kalau judulnya kayaknya porno baru itu yang di-block, tapi ini apa namanya? Tapi yang lain enggak usah gitu. Jadi spesifik-spesifik itu bisa, cuman kita itu mau kelihatan nomor satu, padahal kebablasan gitu loh. Ini kita nggak ngerti, padahal nggak ngerti. Jadi mau kelihatan hebat, tapi kita nggak ngerti gitu. Tapi kita nggak separah Cina kan? Oh enggak. Ya, itu beda jauh lah. Itu levelnya sudah beda. Kalau Cina itu dan levelnya sudah beda. Ada nasionalisme juga di Cina. Karena justru karena nasionalisme itu. Dua sisi lah, dua sisi plus minus. Itu kan berarti provider ya? Ya, kayak Indonesia apa Speedy sekarang Indigo. Itu lingkupnya global gitu. Iya, di US itu banyak mata enggak punya data, cuman ya banyak lah mereka itu customer-nya. Enggak ada yang ngontrol, maksudnya tiap. Ya ada. Kalau di US itu ada namanya apa lupa gitu. Kalau di sini ada namanya BTS itu, kalau di US FCC namanya. Di Indonesia BRT. Badan Regulasi Telekomunikasi BRTI. BRTI bawahnya Kominfo. Oke, berarti kok sebenarnya masalah ini di Indonesia juga ada sempat mau diangkat. Cuman masih belum. Kan, ah ya, ya yang OTT itu kan menikmati ibaratnya tahu kan semena-mena. Tapi yang nikmatin malah Google dan Telkom dan apa sih asosiasi Indonesia lah ada. Pokoknya mereka tuh minta berapa persen mereka harus mendukung di pembangunan dan pembinaan itu. Seperti apa? Cuma belum ada hukum jadinya. Ya sebenarnya itu logis sih. Sebenarnya logis, tapi jangan dijadikan sesuatu keharusan gitu. Jadi jangan sampai gara-gara orang yang jadi problem ini kan urusan ini tadi, itu jangan sampai akhirnya orang yang punya ide tapi nggak punya duit, padahal idenya bagus, itu tertutupi sama orang yang idenya biasa-biasa aja tapi punya duit gitu kan. Kalau kita dari segi orang-orang yang mungkin mau membuat sesuatu, mau bikin startup atau apa, kan kita lihatnya ke situ gitu. Jadi harus, kalaupun mau dibuat gitu sebenarnya logis. Jadi setiap paket apa traffic yang ke Google di charge misalnya $1 per berapa giga gitu misalnya, itu logis. Cuman jangan sampai karena itu akhirnya menutup kesempatan orang lain untuk berkembang. Oke, kalau begitu ya ini ada bagus, cuman nggak tahu siapa yang ngomong, jadi kita bilang aja Abraham. Nawan, berencana tuh udah ada. Soalnya bukan gue yang ngomong. If net neutrality goes away, ini akan mengganti semua fundamental dari internet. Nah,
Nah, ini yang nulis bukan aku, cuman bagus kalau banyak versinya, salah satu versinya dari Abraham Lincoln. Einstein juga ada. Einstein juga ada. Michelangelo. Jadi kalau neutrality ini dihapus, maka sudah nggak ada yang namanya keterbukaan informasi atau sejenisnya itu yang merupakan fundamental dari internet ini. Jadi itulah dari Pak Abraham Lincoln. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Apa ini tidak teknikal tapi membuka-membuka. Iya, untuk membuka wawasan. Oke, terima kasih Bombong. Ada yang dapat membuka wawasan saya yang awal. Sedikit selalu. Sedikit selalu. Kamera yang ikutin. Pertanyaan lagi enggak? Di Indonesia ada enggak sih yang media kabel? Kayak di US. Operatornya. Ya sekarang sih masih secara global kayaknya adanya kayak pakai internet positif gitu-gitu. Cuman kalau operator yang ngelambatin atau apa kan yang jadi itu yang salah satu problemnya itu di throttling gitu, dibuat yeah, jadi lambat. Torrent di throttling. Nah, dibuat jadi lambat misalnya orang torrent atau apa gitu. Itu ada. Torrent kan ilegal. Ya enggak sih, torrent kan ilegal. Konten torrent. Konten yang torrent. Nah itu orang yang torrent itu kayak torrent kan ada konten yang legal kayak misalnya konsep apa Ubuntu aja misalnya dengan Ubuntu itu ada yang bisa lewat torrent juga itu legal jelas legal gitu tapi ada juga film-film via torrent. Nah ini lagi-lagi model tadi itu digebyah-uyah tadi itu dianggap bahwa torrent itu semua torrent itu ilegal gitu padahal sebenarnya ya bisa kalau mau niat sedikit keluar duit sedikit bisa sih kita beli alat yang untuk menginspek apa di bagian inspectionnya itu terus kita bisa tahu oh ini film ini film ilegal blog tapi ini oh ini apa namanya Ubuntu misalnya atau apa gitu lanjut aja nggak ada masalah bisa sih kalau bisa. Mau bisa kalau niat sih bisa ya monggo jadi tuh sebenarnya isu netraliti ini menyangkut banyak hal kan itu salah satunya aja yang dibahas dilihat dari perspektif operator ya. Jadi kayak misalnya kasus di kita neutrality terus kita diblok sama Kominfo itu berarti neutrality dengan gesekannya sama pemerintah. Ini memang banyak banget ada orang yang membawa sampai net neutrality ini ke masalah rasial lah ke masalah apa karena ada yang merasa bahwa pergerakan orang-orang kulit berwarna ini yang kulit hitam lah atau apa gitu itu tuh suka diblok sama provider yang terutama yang sering jadi problem ini kalau incumbent punya pemerintah itu sering jadi problem walaupun kalau di US sih itu bukan ini sih tanya lebih boleh ya? Kalau istilah open data itu sama ya? Open data mungkin sama kali ya nggak terlalu ini. Kalau open data itu yang kita tahu itu kayak yang kita bahas kemarin itu open data itu lebih kayak kita punya data-data statistik apa-apapun kita kasihin aja orang bisa make gitu. Jadi kalau yang ngambil Tamos kan tahu itu ada inform consent itu yang ngambil kuliah Tamos itu kalau salah satu ethics dalam penelitian tuh harus ada consent yang harus ada penjelasan bahwa orang ini okay, boleh data kamu pakai buat ini. Nah kalau open data itu kan menghilangkan layer ini gitu bahwa dengan asumsi orang-orang yang masukkan data mereka ke open data itu bebas untuk dipakai tanpa harus bayar tanpa harus apa. Oke. Okay. Ada lagi? Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita istirahat dulu. 10 menit kali ya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Mau nanya. Belum sampai.
akunnya hasil. Terus cuma ngerebus pasta doang ya? Iya. Apa sih? Ini enggak enak ya. Enggak udah dikata tapi diwarnai. Ya aku pakai chip deh, pakai chips. Enggak. Apa bes? Kita lanjutkan ya. Kita masuk sesi kedua. Sesi dua selalu sambil makan ya. Kita akan bahas isu yang lagi jadi sorotan dunia. Nanti dia bakal jadi komedi. Jadi stand up komedi. Oke. Di sini. Silakan. Oke. Yeay. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ini hari ini saya bahas tentang nggak seseru bombom sih tentang refugee crisis dalam konteks global health. Saya nggak di bidang global health, tapi saya coba bahas tentang global health. Untuk pertama mungkin kenalan dulu sama apa sih sebenarnya global health itu sendiri. Oh, kenal sama Rabia? Belum kenal ya, perlu pengenalan lebih dekat. Jadi sebenarnya global health ini punya sejarah panjang. Sebenarnya pertama kali global health itu udah mengalami 3 kali transformasi dari tropical health, tropical disease and health, kemudian jadi international health, dan hari ini jadi global health. Kenapa dulu dia lebih jadi tropical disease? Kalau pada masih ingat dulu perang dingin antara dua negara besar, Rusia dan Amerika, pada dasarnya sebuah momentum bersejarah dalam dunia kesehatan adalah eradikasi smallpox, mungkin masih ingat tentang eradikasi smallpox yang pada waktu tahun 1950 itu sudah hampir membunuh ratusan jiwa. Pada saat itu, eradikasi smallpox adalah program berhasil yang diinisiasi oleh Rusia pada saat itu. Pada saat itu karena Rusia dan Amerika bersaing dalam segala hal, Amerika nggak mau ketinggalan dong karena Rusia berhasil melakukan eradikasi smallpox. Dan dia pun mengeluarkan sebuah program yang sangat luar biasa pada saat itu. Yang membutuhkan banyak dana, yang membutuhkan miliaran dolar habis untuk itu, dan program itu gagal, yaitu eradikasi malaria. Kenapa mereka menginginkan eradikasi malaria? Padahal malaria itu sebenarnya pertama yang kena orang miskin, karena semuanya ada yang namanya eradikasi malaria itu selalu semuanya di ekuator lain yang kena malaria, karena di situ nyamuknya bisa hidup. Dan pada masa eradikasi malaria itu semua developing country. Tapi kenapa Amerika tertarik melakukan salah satu program terbesar saat itu? Ya konteksnya adalah perang dingin. Di mana pada saat itu jika Amerika melakukan eradikasi malaria, maka seluruh program bantuan militer dan bantuannya bisa masuk ke daerah ekuator yang pada saat itu adalah gerakan non-blok. Silakan Bang. Eradikasi itu maksudnya semua dunia? Iya, kayak smallpox kan sekarang udah nggak ada lagi satu orang, nggak ada lagi kasus smallpox di dunia gitu. Yang kalau ada smallpox di dunia kita jadi namanya darurat karena memang itu udah nggak pernah ada lagi, udah hilang. Okay, nah pada saat itu kan Rusia, itu programnya Rusia. Tapi Amerika pengen berbalas dengan program yang lebih bagus lagi, yang lebih hebat lagi, itu eradikasi malaria seluruh dunia. Yang mana setelah jutaan dolar habis buat dia, ternyata gagal. Karena tentunya dengan dia punya sistem yang berbeda, penularan yang berbeda dengan eradikasi smallpox. Yang saya pengen tekankan di sini adalah bahwa ternyata bahkan untuk hal paling humanitarian seperti health sendiri itu bisa ditunggangi kekuatan politik. Dan pada sebenarnya global health itu banyak sekali membahas tentang isu-isu yang bukan hanya tentang kesehatan tapi juga tentang bagaimana konteks policy, health policy itu ditempatkan dalam konteks apakah ada international threat seperti pada masa Ronald Reagan dan lain-lain. Ya ini salah satu ininya. Nah ini ya, bagian membosankannya, definisinya. Jadi global health itu sebenarnya semua isu, masalah, dan kesehatan yang melewati batas-batas border dari sebuah bangsa. Jadi kalau masalah itu kayak Ebola outbreak, itu sebenarnya adalah masalah global health yang udah melewati batas-batas kebangsaan. Dan ternyata nggak hanya barang dan dagangan yang bisa melewati batas-batas border. Disease itu juga ternyata lebih internasional lagi, karena dia bisa melewati batas-batas negara. Nggak ada ininya. Ini beberapa kasus yang sebenarnya jadi bahasan global health juga tentang pengungsi Gaza, perang Irak, kematian karena senjata. Okay. Nah, isu untuk refugee crisis
dalam global health ada beberapa isu, tapi yang saya garis bawahi yang akan saya bahas. Yang lain, ya buat tahu aja. Yang pertama, movement of disease tentunya, ada perpindahan dari penyakit, baik dari origin of the country atau destination of the country. Ada generation loss. Kita tahu bahwa hampir lebih dari 20 juta orang Syria sekarang pergi ke seluruh negara di dunia. Dan tentunya yang menjadi masalah buat long termnya adalah mereka akan kehilangan generasi sebenarnya. Yang mungkin nggak difikirin sama yang lagi perang sekarang sebenarnya. Yang ketiga, health of the refugee. Jangan pikir bahwa mereka udah pergi dari negara mereka untuk mencari selamat, mereka juga selamat di negara tujuan. Which is nggak kebanyakan case, dia nggak selamat juga di negara tujuan. Karena ada banyak hal, ada camp, burn control, electric wife yang dipasang di daerah camp mereka itu terbukti banyak memakan korban. Kemudian tentunya ini masalah besar juga, tapi saya nggak punya kapabilitas ya. Apa namanya electric wire? Jadi mereka dipasangin ini. Oh, batas ya? Iya, dipasangin listrik ini. Jadi kayak penjara juga dong? Ya kurang lebih. Di beberapa tempat ya, tentunya ini nggak bisa di-compare dong keadaan refugee yang ada di Lebanon dan Turki dibandingkan dengan yang ada di Eropa yang dikasih rumah dan dikasih ini, kita nggak bisa compare. Yang keempat, mental health issue. Ini sebenarnya masalah besar. Karena hampir semua refugee itu punya mental health issue, bayangin dunia Anda terbolak-balik karena harus berpindah-pindah dan harus lari dari ini. Ini ada mental health issue, masalah yang sangat besar, post-traumatic stress disorder. Tapi juga di luar coverage dan kapabilitas saya untuk menjelaskan, ya mungkin bisa dibahas lain kali. Dan future of children. Karena dari data UNHCR, setengah dari refugee Syria adalah di bawah 18 tahun. Di mana anak-anak itu bakal jadi usia produktif, dia mungkin membawa mental health issue di dalam diri mereka, membawa hal-hal yang masalah dan masa depan mereka juga terkatung-katung. Oke. Ini saya ambil data dari London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ini sebenarnya adalah data, ini negara-negara penyumbang refugee terbesar di dunia, Georgia, Libya, Syria, Colombia, Uganda. Dan disease yang biasanya mereka bawa dari negara asal mereka. Dari yang non-communicable disease atau dari penyakit yang tidak bisa ditularkan sampai penyakit yang bisa ditularkan. Jadi bisa dilihat, kalau yang Syria malah persentase terbesarnya ada pada heart disease dan diabetes sebenarnya. Dia nggak ada masalah untuk yang mungkin seperti Uganda dan Somalia mungkin membawa HIV atau mungkin membawa malaria dan membawa penyakit-penyakit yang communicable. Tapi sebenarnya range-nya beragam, baik yang non-communicable sampai yang communicable disease. Nah, ini agak theoretical dan mungkin agak membosankan. Saya tahu teman-teman di Nordic Baltic aja udah malas kalau ngelihat yang kayak gini. Jadi sebenarnya kalau misalnya seseorang datang ke negara baru, dia membawa faktor yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ada mereka punya gen yang mungkin nggak bisa diubah sejak mereka lahir. Mereka punya health belief dan behavior. Ada yang salah satu lecturer saya pernah berkata bahwa banyak imigran-imigran yang di sini, yang misalnya di penyakit-penyakit sexual transmitted disease di negara mereka yang mereka jarang punya, pas mereka datang ke sini, mereka jadi banyak punya karena mereka berubah, baik itu sexual behavior mereka, health behavior mereka. Ada juga yang kebiasaan health behavior mereka yang mereka bawa dari sana malah berimpact negatif di sini. Seperti misalnya mereka exercise mereka yang jarang dan lain seperti itu. Jadi health belief dan behavior sangat berpengaruh. Pre-existing health condition. Jadi apa yang udah ada yang mereka bawa. Banyak pasti orang-orang dari Syria yang misalnya memang dari negara asalnya itu udah bawa penyakit seperti diabetes, penyakit jantung yang akan sebenarnya semakin parah ketika sampai ke negara destination-nya. Ini. Bosan ya? Nah, ini salah satu hal yang sebenarnya pengen ditekankan bahwa dari move on of this ini kita harus tahu mereka akan menjadi orang refugee yang datang ke negara akan menjadi vulnerable minority. Baik mereka secara income, mereka akan kurang pasti dibandingkan dengan negara mereka sebelumnya, housing, pekerjaan, ada perbedaan kultur, diskriminasi. Pada saat itu mereka adalah vulnerable minority yang mungkin ditambah dengan adanya migration specific factor seperti mereka punya hak-hak negara yang terbatasi, kemampuan bahasa yang terbatas, ada dan hal-hal lainnya membuat mereka akhirnya mengalami health outcome yang tidak sama dengan negara asalnya. SES apa? Social economic status. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang menyebabkan refugee itu menjadi komunitas yang sangat rentan dengan perbedaan dengan kondisi kesehatannya baik itu pada saat menjalani perpindahan ataupun di negara tujuan tersebut.
Oke, ini sebenarnya ada videonya dari House Wrestling, tapi aku aduh nanti gak bisa diputar, jadinya malah lambat dan lain-lain. Saya transkrip aja dan cerita sedikit. Jadi 20 juta orang ini kan Syria adalah perang yang terbesar ya yang tahun ini yang menyebabkan 20 juta orang meninggalkan negaranya. Tapi jangan pikir bahwa mereka semua pergi, 12 juta itu tidak meninggalkan negaranya, dia hanya berpindah dari kota mereka menuju kota-kota lain di dalam Syria yang masih dalam bordernya Syria. 4 jutanya itu kemudian pergi sebagai refugi ke negara-negara tetangga mereka, which is itu adalah Lebanon, Turki, Iran, Pakistan. Dan yang mungkin bagi yang suka baca Human of New York-nya Facebook page, dia juga dia bilang bahwa di Turki dan di Lebanon sendiri sebenarnya mereka nggak dapat asylum permit, yang mana mereka nggak punya hak-hak sebagai warga negara. Mereka nggak bisa dapat kerja, even mereka adalah PhD, dokter, whatever ya, ininya posisi mereka nggak bisa dapat. Nah itu kenapa beberapa dari mereka akhirnya memilih untuk pergi ke Eropa. Tapi jangan pikir bahwa traveling ke Eropa itu gampang. Mereka itu orang-orang kaya, mereka punya tabungan, mereka bisa terbang naik pesawat dari sini. Tapi ada yang namanya EU Combat Illegal Immigration Law, di mana Eropa tidak memperbolehkan orang naik pesawat untuk pergi ke Eropa tanpa visa. Jadi dia sendiri nggak bisa naik pesawat kalau mau, padahal aturannya EU untuk asilum, dia harus sampai dulu ke negara tersebut baru bisa dapat permit. Baru bisa dapat asilum permit lah. Nah, bagaimana caranya akhirnya? Akhirnya mereka harus membayar hampir 3 kali lipat dari uang yang mereka bayar untuk pergi naik pesawat dengan aman ke negara-negara Eropa. Mereka memilih untuk berlayar di laut Mediterania dengan resiko yang luar biasa karena aturan regulasi dari EU sendiri. Dan jangan pernah pikir bahwa Eropa adalah negara penerima refugi terbesar. 10 negara penerima refugi terbesar di dunia itu nggak ada Eropa sama sekali. Yang pertama adalah Turki, kedua adalah Lebanon, ketiga adalah Pakistan, ini mungkin nggak terlalu lihat ya, 1,5 M, Iran, ya ini. Dan di dunia sekarang yang terbanyak Syria dan Afghanistan. Kalau misalnya teman-teman bilang, wah refuginya nggak Syria semua, ada Afghanistan. Ya iyalah, Afghanistan juga perang, dan refugi di Afghanistan juga 2,6 juta, dan mereka juga harus lari ke suatu tempat. Yang mana, ya mungkin mereka berbaur dengan Syria, dengan ini. Artinya, menurut saya tidak tepat ya, kalau misalnya kita harus membedakan sesuatu karena, wah, kita cuma nerima refugi Syria, yang lain juga perang gitu. Di Somali, Sudan, semua perang, dan mereka semua lari, kemanapun mereka bisa lari. Ini 10 top refugee source and host country menurut London School. Ini data dari UNHCR, saya ambil dari slide-nya London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ini sebenarnya data untuk total seluruh dunia. Jadi ada 38,2 juta orang yang tercerabut dari rumahnya. Dan itu dari berbagai negara, Ukraine, South Sudan, Nigeria. Dan dari 38 ini hanya 19,5 yang pergi meninggalkan negaranya. Sisanya hanya berpindah di dalam negara tersebut. Jadi di sini saya ambil dari Guterres, ini dia bilang bahwa ini tuh sesuatu yang tadi mungkin kalau masih ingat yang global health, dia bilang bahwa masalah-masalah global health adalah masalah yang melewati batas-batas kenegaraan dan dibutuhkan solusi kerjasama internasional untuk menyelesaikannya. Dan memang benar, hanya international community yang bisa menyelesaikannya. Coba saya lihat dulu nih, nanti ini. Jadi satu hal yang pengen saya tekankan di sini bahwa ada masalah yang nggak bisa saya taruh di sini, jelasin aja. Jadi ada masalah penting kenapa orang-orang Eropa dan negara-negara developed country, apakah itu United States, susah menerima refugee. Such as kita ambil contohnya Sweden. Sweden itu prinsip pelayanan kesehatannya adalah solidaritas nomor satu. Solidaritas, kenapa solidaritas? Karena mereka membangun diri dari tradisi yang sama, kultur yang sama, historical yang sama. Dan karena itu mereka mau aja bayar tax 30-35% karena mereka itu punya rasa persaudaraan sesama orang Swedia. Influx yang besar dari refugee dengan sosioekonomi yang rendah itu membuat burden atau distribusi resiko yang awalnya dibagi sesama saudara orang Swedia nih harusnya dibagi sama orang asing. Yang akhirnya uang 35% itu bukan jatuh ke kita sama-sama saudara orang Swedia, tapi jatuh sama orang lain, jatuh sama orang-orang yang secara pekerjaan enggak produktif, secara ini enggak menghasilkan apa-apa, bukan dari root yang sama, enggak ngerti bahasanya. Yang itu memikirkan bagaimana distribusi resiko ketika terjadi influx banyak orang yang mungkin tidak punya sosioekonomi itu bisa diterima burden risk-nya oleh orang-orang yang udah mapan di sini. Ini nasib teman kita, nasib rekan-rekan kita refugee di Lebanon camp. Jadi di Lebanon itu ada hampir 1,3 juta Syria dan
dan Lebanon dan per kapita Lebanon adalah negara dengan konsentrasi refugi paling tinggi di dunia karena setengah dari warga negaranya adalah refugi. Dan hari ini juga Lebanon mengalami masalah rubbish crisis di mana camp-camp yang ada Pak, camp-camp refugi yang ada di Syria yang ada di Lebanon sekarang mengalami insanitary conditions yang kemudian mereka punya risk kolera dan typhoid. Jangan dibandingkan tentunya kondisi refugi yang ada di Eropa. Tapi most of them is not living in Europe. Mereka living di Lebanon dan ini yang menjadi Lebanon dan Turki yang hampir mengalami masalah yang sama. Oke, ini main session yang terakhir. Bahwa the transition from working professional to refugee changes how a person is perceived. They go from a person to a number. Jadi mereka udah enggak orang lagi. Mereka adalah jumlah. Kita enggak pernah ngomong orang itu, tapi kita ngomong 13 koma juta refugi, 2 juta refugi ke sana, 200 ke sana. Padahal mereka adalah PhD, mereka mungkin punya pendidikan yang lebih tinggi daripada kita, mereka dokter, mereka tidak bisa melakukan tubuh mereka dan itu benar-benar merubah dunia mereka. Itu nanti yang nanya boleh habis satu slide ini saya tambahkan untuk permintaan sebenarnya permintaan Lia dan Winda tapi karena ini ya little extra ini tentang winter dan kesehatan sedikit ya. Jadi apa sih yang terjadi pada musim dingin? Ini lebih santai karena ini tentang fun fact ya tentang apa sih yang terjadi. Kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya pada kita harus berterima kasih sama sebuah organ di dalam otak kita bernama hipotalamus. Hipotalamus itu menjaga suhu kita untuk tetap hangat walaupun kita didingin. Di kondisi dingin. Tapi ada masalahnya. Hipotalamus itu akan menjaga kita tetap hidup. Artinya pada suatu situasi yang dingin, mereka akan mengorbankan segalanya demi menghangatkan otak dan jantung. Jadi ketika kalian nggak pakai baju hangat, nggak apa-apapun, pertama yang akan mereka korbankan adalah ekstremitas, lengan kalian, jari-jari. Karena itu nggak penting. Yang penting itu jantung sama otak. Jadi mereka akan semakin lama kalian di... Dan yang terjadi adalah pembuluh darahnya akan menyempit, vasokonstriksi, aliran darah akan dibatasi ke ekstremitas. Kalau kalian tetap bertahan dalam situasi yang seperti itu, lama-lama mereka akan frostbite, kita kenal sebagai frostbite. Atau kalau misalnya ini aliran darahnya udah nggak ada, mati, dan resikonya adalah amputasi. Hipotalamus memang hebat untuk menjaga kita tetap hidup, tapi tidak menjaga kita untuk tetap utuh. Saya ambil satu gambar, ini gambar asli, ini ilustrasi tentara Napoleon yang akhirnya gagal dong. Karena mereka memilih untuk ke Rusia dan akhirnya mereka harus terkena badai pada saat winter. Bukti bahwa even the greatest army in the world, Napoleon harus kalah dalam perang karena mereka tidak memahami bahwa winter is strongest than the army itself. Hal-hal yang terjadi ketika winter, yang pertama adalah short and dark days itu bisa menyebabkan namanya seasonal affective disorder. Jadi kalau ngerasa kok jadi makin suka makan, kok kayaknya badan makin berat ya, pengennya tiduran. Kehilangan minat sama kok kayaknya harapan gue udah makin ya ada rasa. Ini memang harapan apa? Ini memang ya hopelessness kenapa? Jadi ini memang yang terjadi ketika sedang winter. Memang terjadi seasonal affective disorder. Lalu jangan kalau sering ngerasa ngucek-ngucek mata, nah mungkin sebenarnya bukan karena gatal juga, tapi karena memang matanya kering. Akan lebih baik di situasi seperti ini membawa rokto ya harusnya kalau di sini nggak tahu kalau di sini pada apa. Iya. Kemudian ada yang ngerasa sering migrain akhir hari ini? Nggak ada ya. Ini si Iko yang biasa migrain, tapi dia nggak ada kamu ini karena migrain. Badai, kemudian perubahan temperatur, tekanan itu bisa menyebabkan migrain. Nah untuk kulit mungkin semua udah tahu kalau kulit ini paling care di semua orang pasti ya. Intinya mandi yang lebih pendek, short bath atau nggak mandi. Dan jangan pikir matahari tidak berbahaya di winter. Mereka sama berbahaya di winter dan di summer. Jadi tetap pakai sunscreen. Kalau suka sunscreen sih. Pasti tidur, tempat hibernation tapi. It's okay kalau di winter diperpanjang tidurnya 1 jam atau 2 jam, bukan 10 jam ya. Yang ini imun sistem, ini sebenarnya imun sistem itu karena ketika dingin, kayak kita nih, kita tuh cenderung di ruangan, pengen deket-deketan, panas-panasan, semuanya pengennya hangat gitu. Nah akhirnya kalau misalnya satu kamar, kalau semuanya kena common cold. Jadi selalu jaga kesehatan, satu flu bisa kena flu. Ini, risk of heart attack.
Jadi kan tadi udah bilang dia tuh fase konstriksi kan, pembuluhnya mengecil. Buat yang punya resiko atau punya jantung, dia akan makin gampang kena heart attack. Sebenarnya kalau misalnya pembuluh darah jantung juga bisa stroke ya jadinya ya. Jadi heart attack sama stroke, kalau terjadi otak jadi stroke, kalau terjadinya di jantung jadi heart attack. Ya, sama tapi aja. Mungkin hipotalamus akan berpikir untuk fase konstriksi jantung dulu sebelum fase konstriksi otak. Ya mungkin ya. Soalnya hipotalamus di otak ya. Soalnya kalau nggak mati duluan. Selamatin rumahnya dulu. Ini walaupun nanti akan dijelaskan sama si teman kita Sarah, tapi tetap hati-hati. Karena pada saat winter, kasus fall adalah kasus tertinggi penyebab orang masuk IGD. Jatuh karena slip, fraktur. Jadi hati-hati tetap boleh bermain, ini gak ada kamal ya. Boleh bermain tapi tetap hati-hati, jangan sampai terpleset. Oh ya, ini contoh orang kena frostbite. Jadi dia akan merah-merah seperti ini. Resikonya nanti ya susah ya, kalau tangan bisa diamputasi. Kalau dia hidung gak amputasi, gimana sih? Tangan bisa diamputasi. Kalau tangan ini frostbite. Iya, dia frostbite. Itu udah mati jaringannya, nggak bisa balik lagi. Itu nggak mungkin balik. Jadi karena dia vasokonstriksi, jaringan darahnya udah nggak ada, dia gampang lupa gennya, damage jaringannya. Nah ini salah satu contohnya, di saya ambil fotonya. Dia damage. Oke. Kita kembali ke medis. Ya, seperti itu. Saya yang mau ditanyakan boleh, mau yang tentang winter, mau yang tentang refugee boleh. Kalau bisa jawab. Kalau nggak jawab, nanti jadi PR. Ya silakan naik. Ini karena galau, yang perempuan aja duluan. Minum vitamin D berjalan-jalan membantu. Oh ya, jadi untuk vitamin D, jadi sebenarnya masalahnya itu adalah kita dari orang perempuan punya 12 jam terpapar matahari. Vitamin D itu sama sekali nggak bisa di, karena chainnya itu dia harus ada sinar matahari buat mengubah dia yang dari nggak bisa terabsorpsi jadi terabsorpsi. Nah sebenarnya pertama vitamin D yang kita intake itu bisa menggantikan vitamin D yang nggak bisa diubah gara-gara kita nggak punya sunscreen. Gak punya sunshine banget. Gak punya cahaya matahari. Tapi pada dasarnya vitamin D juga bisa digantikan dari bahan-bahan alami seperti lemak ikan. Jadi banyak-banyak makan salmon bagus karena itu ikan berlemak. Ya, jadi lemak ikan sangat punya source dari vitamin D yang bagus. Tapi kalau mau minum multivitamin, teman aku orang Somalia, dia hidup di sini dari dia lahir, tapi dia nggak pernah nggak minum dua hal, katanya vitamin D sama FE. Zat besi ya. Jadi dia selalu minum itu tiap kali winter, jadi temannya kalah. Karena kalau nggak dia ngerasa lemes dan ngantuk. Pilihan sih mau apa, kalau saya masih tanpa vitamin D masih oke. Tapi aku kalau minum Mahut, apa? Suplemen penambah darah itu selalu mual. Karena gini, memang FE itu memang dia punya punya efek emetik, yaitu buat muntah. Tapi meminum anti emetik untuk meminum itu agak terlalu berlebihan sih. Bagaimana? Ya itu setiap orang beda-beda sih ya ininya, kalau nggak tahan mungkin coba. Soalnya dosis berapapun selalu mual. Jangan suplemen beneran. Jadi makanan-makanan yang memang banyak mengandung FE gitu biasanya. Kacang merah. Iya. Kacang merah. Hati. Sayur hijau. Kayak bayam. Nah terus gimana? Kan biar misalkan nih sekarang hari ini lagi cerah banget nih, lovely banget harinya. Tapi kan, tapi kalau misalnya kita keluar biasa pakai jaket kan, jadi badan kan ketutup semua juga, nggak ngaruh dong jadinya main keluar. Tetap ngaruh sih, karena kan tetap muka sama ini tetap kena. Dan pada dasarnya kecuali kamu pakai UV filter di seluruh tubuh kamu, UV itu bisa menembus baju. Jadi butuhnya UV. Jadi jangan kan kayak gitu. Kalau perempuan yang benar-benar menjaga kulitnya, mereka akan tetap memakai UV bahkan di dalam ruangan yang tertutup. Karena memang UV bisa menembus ruangan, menembus ruangan dan merusak wajah. Tapi aku nggak sampai seperti itu sih. Bahkan ada sedikit UV di ini di lampu. Oh, pas tidur pakai. Ya ini kalau masih halus kok kayak kulit bayi. Kalau mulai ke Indonesia, angkat tidur siang. Kan dia lebih cepat. Hujan. Ya, pigmen itu nggak ngaruh nggak kalau kita di sini, kita yang biasa. Ya, pigmen ngaruh banget ya, karena kalau kita orang brown, jadi kita pigmennya lebih tebal, jadi lebih susah buat UV buat nembus kita. Kalau orang Swedia ya mungkin oke aja dengan seperti ini, karena kulitnya sudah berevolusi, kulitnya tuh sangat sangat putih, membuat dia tuh
UV seperti apapun cepat banget buat nembus nih. Tapi kalau kita akan lebih susah karena kita punya pigmen. Jadi makin hitam kulit Anda, makin seringlah berjemur. Makin aman dari melanoma juga. Iya. Yeah, yeah, you will die in a thousand ways maksudnya. Lagi yang mau nanya, kalau ini nih kan masih dingin, aku sering dengar nih banyak penderita pneumonia. Merupakan dari ini sih, dari bakteri kan ya. Bukan sebenarnya nggak secara yang aku tahu ya, nggak secara langsung menyebabkan pneumonia gitu, tapi karena mungkin kayak daya tahan tubuhnya dia jadi lemah, jadi bakteri yang biasanya misalnya jumlah masuk bakteri ke tubuhnya itu cuma 10 orang biasanya, kalau dia tubuhnya bagus nggak kena gitu ya, nggak berdampak gitu. Karena daya tahan tubuhnya lagi turun, kalau bakteri 10 masuk ya jadi pneumonia ya, gitu. Ya. Sebenarnya sih intinya ada pneumonia, ada bakterinya. Oke. Ada yang mau nanya tentang yang refugee nih? Kalau mereka datang ke sini terus bawa penyakit misalkan kayak penyakitnya communicable disease tapi yang dari daerah tropis misalkan, kayak tahu-tahu banyak yang malaria, tapi kan di sini kan nggak bisa nyebar juga. Ya. Yang bisa menyebar tentunya adalah HIV, HIV, kemudian apa ya? Sebenarnya penelitian yang tentang international movement of disease itu yang paling dibahas itu adalah tentang cancer ya. Ternyata cancer itu kalau long term, kalau misalnya kayak refugee bakal tinggal di sini atau imigran bakal tinggal di sana, dia gennya si yang punya origin sama gen yang datang itu akan bereaksi. Jadi bisa dia yang punya, misalnya di sini, misalnya di Swedia misalnya nggak punya prevalensi buat penyakit seminoma cancer, tapi yang dari Arab tuh datang biasanya dia punya risk factor tuh sampai 3 kali lipat. Di sini bisa jadi 1,5, yang ini malah berkurang jadi 2. Jadi kalau tahu nggak sih kalau kita terus punya keturunan gitu ya? Kalau dia penelitiannya waktu itu yang dari lecturer aku, dia neliti aja migran sama lokal, warga lokal, nggak ada di standarisasi ini sih mbak, nggak di standarisasi, tapi itu long term sih kalau untuk cancer. Kalau untuk infectious disease dari datanya London School of Hygiene Tropical Medicine ini, jarang sekali memang infectious disease yang dibawa kemudian menyebar, kecuali memang ada beberapa kasus tentang HIV AIDS. Salah satunya adalah yang paling parah adalah HIV AIDS di dalam camp atau di dalam daerah di mana mereka disegregasi atau dipisahkan. Kenapa? Karena perempuan ini kita selalu mikir, oh kita kasih obat-obatan, tapi nggak ada yang pernah mikir kita kasih birth control atau ngasih pelindung. Akhirnya mereka berhubungan, mungkin akhirnya menyebarkan HIV seperti itu. Tapi kalau penyakit yang mereka bawa nggak ada obatnya di daerah tujuan, pusing. Iya, sulit memang. Jadi kalau memang, makanya ini juga penting untuk policy impact ya. Kalau misalnya memang kita benar-benar mau serius menghadapi refugee, ya harus disiapkan juga health facility dan infrastruktur yang pas dengan refugee ini sendiri. Mereka itu kalau misalnya begitu masuk, misalnya kayak di Swedia gitu, terus itu ada kayak health check up, terus mungkin terus di karantina gitu nggak sih kalau misalnya ditemukan? Kalau di sini, aku nggak tahu kalau di karantina, tapi setahu aku semua refugee yang ada di sini langsung dapat exclusive service, even without the dokumen aku udah nunjukin ngelapisin. Jadi ada dari Red Cross-nya, aku nggak tahu belum bahasa Swedia sih, Red Cross, roda apa gitu tadi apa. Dan Red Cross-nya jadi semua refugee asylum without undocumented atau undocumented berhak mendapatkan pelayanan yang sama dengan seluruh warga Swedia. Jadi semua haknya sama ya? Sama, untuk kesehatan. Kalau untuk yang lainnya kan maksudnya tadi kan dia bilang kalau misalnya orang apa namanya orang-orang Swedia aslinya kayak ngerasa lu nggak kerja nggak itu bukan ini, aku ngasih contoh mungkin orang Swedia merasa itu. Kalau yang saya baca itu di Amerika dia mengalami hal seperti itu. Di Amerika orang Amerika merasa saya nggak mau bayar tax buat orang-orang yang nggak berbagi sejarah sama kayak bahasanya kayak gitu ya, tapi itu sebenarnya concern yang besar. Kita harus pikirin negara besar seperti Swedia. Kalau kita pikir individu, kita pasti pengen ngebela, apalagi ngeliat Korea ini kan kalau Women of New York kan ngeliat sesuatu tuh makro ya, ngeliatnya individu. Tapi sebagai policy maker, sebagai orang yang kita kan melihat sebagai sebuah state aggregate number. Dan melihat itu kita harus melihat bahwa memasukkan influx orang sebegitu banyak yang tidak produktif tentunya akan melemahkan negara. Nah bagaimana ini bisa, dan kita harus sadar bahwa memasukkan influx orang dengan sosioekonomi yang rendah itu akan meningkatkan gap. Hal yang menjaga Swedia hari ini seperti ini adalah equity.
sama rata orang nggak terlalu pengen itu karena dia punya orang nggak terlalu pengen ini karena dia belum bisa. Tapi gap inequity pasti bisa menyebabkan ketidakstabilan dan kemampuan Eropa untuk berevolve dalam challenge dalam menghadapi challenge itu penting untuk melihat untuk keberlangsungan refugee di Eropa atau malah mereka akan di stop influx-nya seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka bukan penerima terbanyak seperti aku bilang tadi top 10 refugee source itu nggak ada Eropa sama sekali. Turki dan Lebanon, which is mereka juga nggak dapat banyak bantuan dari organization aid di dunia yang sekarang. Tapi mau tanya dong, ada beberapa klaim kalau Swedia adalah penerima refugee terbanyak per kapita, apakah benar? Per kapita, nggak tahu sih, tapi ini kan data insya Allah benar ya, ini tuh UNHCR Global Trend 2014. Dan penduduk, saya aku bilang Lebanon lah, sebelah Lebanon. Ingat bedakan refugee dengan imigran ya, mungkin aku nggak tahu kalau imigran tentu masuk tidak dalam tidak memakai refugee permit. Katanya sih benar kalau per kapita, ya soalnya ya, dibanding orang populasi dibanding orang sendiri. Ya tapi maksud aku di Lebanon sendiri sudah setengah warganya refugee gitu, jadi iya. Yang mereka paling di Eropa aja ya. Mungkin nggak se-ekstrim itu kali kalau di sini, nggak sampai setengah warganya. Karena setahu aku dari Hans Rosling video yang ke Eropa itu cuman 2% mungkin di Eropa aja kali ya terbesar ya, di Eropa. Ya, kita di sini boleh donor darah nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Kemarin kita udah siapa kita boleh donor darah karena kita berbeda. Resus itu ya. Tapi kalau ada korban orang resus nggak bisa, resus nggak berubah. Kenapa? Gue mau sampai mati juga di sini resusnya nggak akan berubah. Bukan masalah resusnya, tapi masalah karena di dalam sel darah itu ada sel-sel beta dan sel T, sel imunologi yang kamu bawa karena kamu mengenali bakteri tertentu di negara kamu tinggal. Jadi mungkin 5 tahun itu untuk menyesuaikan karena kamu nggak bisa mentransfusi, aku mau transfusi sel darah doang. Kalau transfusi darah itu sel B-nya, sel T-nya, sel darah putih, sel darah ini semua ikut. Kan kalau di KTH dan itu membawa gen. Kalau di KTH itu ada mobil donor darah, berarti nggak boleh dokter. Mungkin boleh kalau kamu udah biasa di sini kan mungkin udah 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nanti dia 5 tahun baru boleh. Ya, bisa 5 tahun. Oh gitu. Baru terjadi. Kalau buat orang Asia yang lain. Iya, makanya kalau buat orang Asia yang lain. Kayak misalnya si Ian butuh, si A butuh gitu. Terus buat sama-sama orang Indonesia gitu. Terus buat. Pasti mereka punya ada storage-nya kan ya. Iya. Nah kalau mereka ada storage-nya berarti mereka juga bisa. Terima. Perlu. Pasti ada orang Asia yang udah lama tinggal di sini. Oh iya. Enggak, soalnya bukan dari orang-orang baru. Kalau dari sini lebih keren Eropa aja kalau tergantung. Kalau 6 bulan, gantengnya seberapa bulan. Saya misalkan Gue pengen komen, menyakiti hati. Tadi sendiri kan? Ada lagi yang mau nanya? Tadi hati yang mau tanya itu siapa? Oh iya, refugee yang di Aceh waktu itu. Oh iya kak, jadi kalau tadi sempat dibahas gak ya? Enggak, karena dia gak masuk yang ini sebenarnya. Makanya kita fokus ke kesiapan Indonesia. Karena kan EU sendiri sebenarnya sejak presiden yang baru kan tahun lalu baru dipilih. Dia tuh 9 strateginya salah satunya migrasi, jadi awalnya juga nggak tahu kalau bakal terjadi refugee crisis ya tahun ini karena ini aja nggak tahu lah mungkin tiba-tiba dia mikir awal akan terjadi migrasi termasuk pada strateginya. Cuma kalau Indonesia sendiri sepertinya akan menjadi tujuan kan ya kalau lihat dari peta, tapi kalau misalnya bukan tujuan transis kalau Indonesia sebenarnya bisa juga langsung dilempar kalau ada kalian tuh kan akhirnya dia tetap ke Indonesia juga kan ya mau transit atau apa memang tujuan utama ya kalau kita lihat sebenarnya tergantung pola perang kalau misalnya kalau refugee kan sebenarnya paling banyak kalau Indonesia dari Myanmar karena dari segala geografis dia paling dekat kalau teman-teman kita di Somalia Sudan dan Syria kan tetap memilih Timur Tengah dan Eropa atau kalau mau ya seperti yang dilakukan mungkin ada yang lihat video hari ini Prime Minister Kanada menerbangkan dengan pesawat langsung dari Syria langsung ke Kanada dengan sangat proudnya ya mungkin bisa karena ya hampir nggak mungkin ya bagaimana mereka bisa fleeing berlayar sampai ke Kanada tapi kalau misalnya
Indonesia punya intent policy-nya dari government-nya emang intent untuk ininya mungkin bisa, tapi kalau sampai intensi yang baik dari government-nya tetap akan sulit, dan mungkin mereka juga merasa gimana ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa wah ini orang Syria sombong-sombong nih gitu ya, tapi emang mereka hidup di sana sangat enak gitu sebelum mereka perang gitu. Jadi mereka juga orang dari kalangan, mereka negara makmur, mereka termasuk negara OECD bahkan dulu sebelum perang. Artinya mereka punya kekayaan luar biasa, mereka orang berpendidikan banget gitu loh. Jadi ini terpaksa sekali mereka harus pergi, intinya seperti itu. Jadi mereka pun mungkin which is dia ngambil negara terdekat atau mungkin mengorbankan nyawa lebih besar untuk datang ke negara yang akan lebih makmur. Oh iya, sorry. Ini apa namanya tadi, baru ingat pertanyaannya ya, jadi betul. kayak kalau jam dulu ya, berapa mungkin 10-15 tahun lalu atau lebih 20 tahun lalu waktu pulang kayak Vietnam atau apa ya. Itu kan itu si US ini punya strategi, jadi untuk refugee-refugee-nya ini dikirim ke Guam kalau nggak salah, ke Guam. Jadi satu pulau memang yang dipakai sebagian besar isinya buat refugee camp itu. Sekarang ini kenapa kita belum ada inisiatif untuk kayak gitu. Kalau dulu jadi orang-orang yang mau migrasi ke US sama Australia kalau nggak salah itu ke Guam situ dulu, terus baru ngurus surat-surat di situ. Tapi itu satu ini tuh benar-benar kayak di karantina isinya refugee semua. Sekarang belum ada ya inisiatif. Which is itu ya sebenarnya bagus sekali ya idenya teman. Maksud aku mungkin kalau Vietnam War, ini cuma analogi gitu, sebenarnya juga sih. Mungkin kalau Vietnam War udah jelas ya siapa yang nyerang ya kan. Ya kayak misalnya Irak War yang nyerang jelas Amerika. Kalau Syria kan kita nggak pernah tahu ini. Jadi mereka mungkin lempar-lempar tanggung jawab gitu. Nah, ini urusan Rusia, lo yang buat masalah Amerika. Nah kayak gitu. Ini kan sebenarnya saling melempar. Eropa juga sebenarnya mau ngambil, habis itu kok gue sendirian ini, Amerika sama Rusia yang harusnya itu gak ngapa-ngapain, jadi gue yang kena gitu. Mungkin ya, jadi karena begitu banyaknya aktor di dalam tragedi Syria, mereka akhirnya tidak tahu siapa yang harus memegang, harus ngelit tim ini itu siapa gitu. Bisa jadi. Nah jadi ini yang sulit dari Syria ini mungkin. Untuk skema yang tadi aku cuma mikir sih, itu kira-kira kalau mengkarantina refugee di satu pulau, secara sosial dampaknya gimana ya bagi mereka? Karena mereka kan udah traumatis ya, ada perang atau apa, terus pindah ke satu tempat dengan orang-orang yang sama juga gitu ya. Mungkin, aku juga nggak tahu nih, ini hanya pertanyaan dan diskusi sih. Mungkin kalau untuk berintegrasi dengan masyarakat, itu lebih secara sosial lebih bisa jadi membantu mereka gitu, mengurangi traumatisnya. Sebenarnya kalau memang, ini kan masalahnya kan udah banyak ya, tadi aku udah bilang 39,2 juta refugee di dunia. Kalau misalnya burden-nya itu nggak didistribusi ke seluruh populasi di dunia, semua negara yang kena refugee ini akan berhak merasa bahwa mereka dijadikan tumbal untuk masalah negara lain. Kecuali memang ada international action yang mau membagi, yang namanya risiko itu harus dibagi, baru mereka kita ngerasa satisfied. Selama burden of the risk is not distributed fairly among the peoples in the world, dia pasti akan tetap ngerasa ada sesuatu yang masalah ini. Mau dia ke US, mau dia gini, kayak kemarin juga kan masalah karena Eropa merasa berdendris itu nggak dibagi, itu masalahnya. Dan yang paling bukan hanya Eropa aja, karena di EU kan cuma Sweden sama Germany aja yang mau take responsibility. Mereka mau buat semacam refugee trading gitu, itu sampai sekarang belum lewat peraturannya ke parlemen kan. Karena ini kan akhirnya inisiasi dari pemerintah sendiri, bukan international collaboration. Itu masalahnya refugee sekarang. Jadi bencilah terhadap aktor-aktor internasional yang tidak mau melakukan kolaborasinya dibandingkan menyalahkan presidennya. Ini poinnya hari ini. Oke. Makasih. Makan dulu. Dari pemerintah hari ini dari refugee crisis.
Mohon maaf kalau ada kurangannya, mudah-mudahan tidak ada. Setelah ini kita giliran nanti siapa yang bulan depan mau dilapori, misalnya tutup dulu. Udah pilih. Oke, jadi udah selesai ya. Aku milih.